mengikut cara yang betul yang disyariatkan oleh Allah SWT. Baik, kita itu pertama Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Hadis yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang perkara yang dilakukan dia Rasulullah, semuanya sunnah. Kalau itu apa? Kalau kita ikut apa? Kalau yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar, Rasulullah SAW bersabda, pakailah pakaian putih kerana ia lebih suci dan lebih bagus, juga kafanlah ia pada orang yang meninggal di antara kalian. Jadi Nabi Muhammad SAW dia suka pakaian pakaian putih. Sebab putih ini pakaian pakaian putih. InsyaAllah lah kita cuba, kita cuba buat. Semoga oh, semoga masyarakat kita tidak, masyarakat taman kita tak pelik pakai ilmu sebuah. Cuba pakai nari jalan, cuba pakai nari jalan taman. Jadi kita nak biasakan masyarakat kita ini semua tak jawab lah. Kalau boleh pakai jumpa putih, tak kira lah siap rambut ke satu hari sekali ke apa ni, seminggu sekali ke, tetap kan ni ke hari aku pakai jumpa putih, pakai sebuah pakai putih, mengikut sunnah, mengikut sunnah. Semoga anak-anak kita tak boleh tu, anak saya pun boleh duduk, mesti dia kata apa, mana pakai jumpa putih, pakai sebuah boleh. Sebab apa? Sebab tak biasa. Saya tak biasa pakai. Jadi cuba kita biasakan dengan sunnah Nabi SAW. Maka kita satu pun apa lah. Kita satu je pakai jubah. Tahun depan kita pakai jubah pula. Semoga kita orang tak jangka sana tengok. Tengok pakai yang semua tidak asing. Tidak jauh lagi. Jauh lagi. Saya tengok contoh lah di Mesir. Mula-mula satu saya sampai Mesir lah. Siapa jubah ni? Aku di Mesir lah. Pakai jubah. Sampai sampai Mesir. Ada apa lagi jumpa? Tak ada apa lagi jumpa. Ada ni kuasa kamu kalau di Mesir kau tak ada susah apa lagi jumpa. Tak ada apa lagi jumpa ni. Sumpah tu masuk di sini. Sumpah dia. Sumpah orang di sini yang kata. Nak apa ni? Oh apa ni? Apa ni apa lah dia? Sampai ke di Yusti sekali kuasa. Susah pakai dokter pun jumpa. Kau tak? Kita pun pelik lah kan? Nama pula kita nak pergi ke sini. Kalau saya nak pergi ke sini, pergi lain. Nak pergi jumpa satu pun bawa begitu. Semua pakai semak-semak lah. Pelik. Ada ke sini? Betul ke sana sendiri? Betul ke sana? Kau benda ni apa? Saya akan bagi yang luas. Kita lupakan, kita tak apa lah. Pakai benda. Kita tak ada suara, kita diam je. Cuma kalau jumpa pun doktor-doktor yang buta, terbuka kan? Yang ramai doktor buta itu bahaya. Aku doktor buta ni, sampai-sampai, awak buat apa semalam? Doktor buta, doktor buta. Tapi dia baca, baca kita. Kita tengok lah. Arah dia tak. Haa, tu dia. Malu tu, alam luar. Kalau doktor buta, diam. Haa, itu buat. Begitu juga Syekh Azhar, Syekh Abu Mutawalli Syarawi Al-Mahrum, Syekh Azhar Mutawalli Syarawi, pakai jubah. Itu dia orang hormat. Dia pakai jubah. Orang hormat sama dia. Selepas dia pun Mutawalli Syarawi, naiklah orang bandar sikit. Syekh Azhar Mutawalli, dia bandar sikit pakai itu. Jadi, kalau itu kata masyarakat, dia kurang hormat. Tetaplah hormat pakai jubah atau kerana dia pemikiran dia. Sebab Mutawalli Syarawi itu ada tafsir. Kalau untuk kawin yang ayah sekarang ni hadis. Ada hadis. Jadi saya pergi sana kan tuan. Jadi sekali mungkin masyarakat Mesir makin jauh. Makin jauh ke apa sebab pakaian Rasulullah makin jauh. Makin jauh sebab semua orang pakai kurang. Kalau ada pun pakai jumbo ke semua ni, dia pakai orang bukan Muslim muka. Orang nantang. Dia jadi begitu lah masyarakat sana. Apa pakai jumbo semua ada jauh ke semua ni. Kan? Dia panggil oh, menentang pula. Sebenarnya itu pakai Rasulullah. Semoga kita masuk dalam pakaian ini. Sebenarnya tidak. Itu pakaian Rasulullah. Semoga kita ikut. Sikit sebanyak itu. Mungkin masyarakat Mesir mungkin jauh. Mungkin jauh. Sebab tidak mengamalkan pakaian Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau dia pakai itu, kan saya nak pakai. Itu standar. Saya pun kat sana, pakai itu. Tak apa-apa, pakai itu juga. Ada orang ada juga pakai itu. Tidak ada agar.
mesti pakailah aku tu, terlalu banyak baju aku tak kisah. Tapi tak ramai yang memakai baju Rasulullah. Mungkin makin kau mungkin boleh mengatakan itu. Generasi kita tak nampak. Generasi tamat kita, mana? Pakai seorang pelik. Jadi, saya haraplah mengingat diri saya, kita cuba pakaian kita kembali semula kepada pakaian Rasulullah. Kita pakai tiga satu hari. Kalau malam pakai nanti pakai subuh. Waktu subuh ramai orang tidur, pakai waktu subuh. Pakai Rasulullah selesai pakai pakai juga. Pakai apa ni? Pakai putih. Begitu juga ada daripada dari Abu Rahman bin Mahdi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum memasuki kota Mekah. Pada waktu pembebasan kota Mekah, beliau memakai serba hitam. Diriwayat oleh Imam Muhammad bin Bashar. Nabi pakai hitam. Pakaian serba pakai hitam. Tanda itu. Tapi baru tengok pakaian ini, tapi dia tak boleh tinggal, tak boleh.